Ratusan personil gabungan ikuti upacara Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-72 di Polresta Kediri. Jaga Kamtibmas, pos keamanan akan dibangun di sejumlah taman di Kota Kediri. Pemuda di Kota Blitar sulap sisa kayu limbah jadi kerajinan bernilai ekonomi tinggi. Pemirsa, senang sekali Warta 6 edisi hari ini kembali hadir ke hadapan Anda. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan beragam informasi menarik dari Kediri dan sekitarnya. Saya Andi Setiawan, inilah Warta 6 selengkapnya. Warta 6 kali ini kita awali dari Kediri. Pemirsa, di hari ulang tahunnya yang ke-72, Polri khususnya dalam hal ini Polres Kediri Kota terus berharap adanya peningkatan kualitas terhadap kinerja anggotanya dalam melayani masyarakat. Pihaknya pun berharap ada sinergi dari seluruh pihak dalam memelihara situasi Kamtibmas di Kota Kediri. Hal tersebut disampaikan Kapolres Kediri Kota usai upacara Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-72 yang digelar di halaman Mapolres Kediri Kota Rabu pagi tadi. AKBP Anton Haryadi mengatakan pihaknya berharap Polri khususnya dalam hal ini Polres Kediri Kota mampu terus meningkatkan kualitasnya dalam melayani masyarakat. Serta berharap ada sinergi yang baik dengan pemerintah Kota Kediri dan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Kota Kediri. Nah, tentunya harapannya dari kepolisian tentunya kami berharap ya bahwa dalam memelihara Kamtibmas polisi tidak bisa sendirian. Kami perlu pemerintah kota ya, kami perlu TNI ya, kami juga perlu masyarakat. Jadi kita sinergitas yang selama ini sudah terjamin cukup baik. Mudah-mudahan ke depan supaya lebih baik lagi, lebih ditingkatkan lagi sehingga bisa sama-sama mewujudkan situasi yang lebih kondusif lagi di Kediri Kota ini. Sementara itu, upacara tersebut diikuti oleh ratusan personil gabungan baik dari Polri maupun TNI, serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri, petugas dinas perhubungan, dan satuan lain, serta dihadiri oleh seluruh forum komunikasi pimpinan daerah Forkopimda Kota Kediri. Dalam upacara itu pula, diserahkan penghargaan pada sejumlah anggota Polri berprestasi yang berhasil menunjukkan kinerja yang baik serta berprestasi dalam hal kesenian. Dari Kediri, Yanuar Dedi, KSTV.